Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini di samping Ena, pasti kalian udah nebak sih ya, dari judulnya aja kalian tuh udah nebak. Benar banget, sekarang di samping Ena ada all new Honda Brio yang facelift 2023. Dan alhamdulillah banget sudah datang sih di ke dealer kita ya. Kebetulan ini yang tipe CVT, warna electric lime metallic. Nah, ini warnanya kayak warna-warna lebih ke ngejreng ya. Warnanya nggak, sekarang nggak ada kuning lagi guys. Ya, ini lebih ke ngejreng. Nah, di sini kita akan review tipis-tipis aja ya, karena ibaratnya Brio ini kayak masih dirahasiakan. Walaupun semua orang udah tahu Brio itu seperti apa dalamnya ya, tapi ya nggak apa-apa, kita review tipis-tipis aja. Berhubung kuncinya lagi nggak ada, ini hari libur ya. Nah, seperti apa videonya? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, teman-teman, buat kalian yang udah subscribe channel YouTube Ena, terima kasih banyak, dan Ena mohon untuk bantu mencapai 20.000 subscriber. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah menjadi penonton setia Ena ya. Dan semoga kalian juga mempunyai rezeki yang melimpah untuk bisa membeli satu unit all new Honda Brio yang terbaru yang facelift 2023. Nah, teman-teman, di sini alhamdulillah udah datang ya mobil barunya all new Honda Brio, tapi kita hanya sekilas aja ya guys, karena di sini kan masih di gudang. Jadi kita nanti akan nge-review sedikit yang lebih bagusnya kali ya. Ini hanya penampakan luarnya aja ya, mungkin buat kalian yang penasaran, ini penampakan dari luarnya aja. Untuk tampilannya sih nggak begitu banyak berubah, karena dia yang minor change, jadi hanya faceliftnya aja, belum yang all new ya. Jadi ini all new Honda Brio ini merupakan generasi ke berapa ya, ketiga ya, karena yang pertama itu muncul di tahun 2012, baru itu muncul di tahun 2018, dan selanjutnya ini muncul di tahun 2023 yang faceliftnya. Nah, kita lihat untuk di bagian samping nggak banyak yang berubah sih ya sebenarnya, cuman hanya warnanya yang berubah, hanya dari velgnya. Untuk spionnya dia masih suara dengan body, dan kalau untuk pembuka pintunya dia masih pakai yang kunci ya. Ini yang tipe CVT ya, beda dengan yang tipe yang RS. Mungkin untuk banyak tambahannya itu di tipe RS ya. Nah, untuk di bagian peleknya nih, peleknya lebih seger dan lebih enak ya dilihat. Lumayan lah ya, karena peleknya ini dia modelnya kayak yang two-tone, tapi dia yang chrome-nya itu kayak yang sedikit, jadi kayak kipas gitu loh, kayak apa, kipas angin. Jadi kelihatan lebih cakep aja dengan menggunakan fitur keselamatan rem cakram yang untuk di bagian pengereman depan. Nah, kalau untuk bannya dia menggunakan Dunlop Enasep dengan masih menggunakan ring yang 14 guys ya. Oke, kita lihat tampilan bagian depannya. Oke, teman-teman, untuk di bagian depannya kita lihat ya, dari atas sampai ke bawah tampilannya nggak banyak yang berubah ya. Untuk kaca filmnya dia juga masih menggunakan Wincos nih. Nah, untuk di bagian lampunya nih, bagian lampunya kelihatan lebih futuristik dan lebih dinamis. Kenapa? Karena di sini udah ada tambahan lampu DRL-nya, tapi untuk lampu utama dan lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Nah, tampilan yang baru yaitu ada di bagian grill depannya. Sekarang grill depannya lebih kayak ke anak muda banget, karena ada nuansa dark grill ya di sini, nuansa warna hitam untuk di bagian grillnya, dengan ada logo emblem Hondanya untuk di bagian tengahnya. Nah, kalau untuk all new Honda Brio yang tipe CVT ini, nah di bagian sini dia nggak ada fog lampnya ya guys. Jadi yang kalau yang lama kan itu masih ada fog lamp di bagian sini, ini kayak hanya semacam ada separatornya di bagian sini warna hitam, dan nggak ada fog lampnya juga. Dan juga untuk di bagian grill depannya dia tampilannya seperti ini, jadi kelihatan lebih sporty. Memang Honda selalu meluncurkan ataupun memunculkan hal-hal yang baru yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah oleh kaum milenial, karena memang Honda itu ngebaca pasaran di Indonesia itu memang anak muda banyak banget menyukai. Pertama yang ditampilkan adalah warnanya pasti yang lebih nyentrik dan lebih kelihatan fresh. Dan yang kedua itu adalah untuk segi dari modelnya. Nah, kalau untuk modelnya sih yang lama itu nggak kalah keren untuk modelnya, ini hanya penambahan aja ya. Untuk all new Honda Brio tampilannya seperti ini, kalian lihat dari velgnya tipe E. Kalau yang lama kan itu masih yang satu warna ya, masih yang alloy satu warna. Ini udah yang
two-tone polish, tapi ini udah keren banget untuk velgnya. Udah kayak semacam, kalau kita beli tipe E juga itu udah cukup guys ya. Untuk lampu sen, dia masih di body ya lampu sennya, jadi belum yang turning signal untuk lampu sennya. Nah, kalau di bagian belakang, kita lihat aja ya, langsung ke bagian belakang. Untuk tampilan bagian belakang ya, ini kelihatan karena dia warnanya warna oke, warna ngejreng, jadi kelihatan lebih epic aja kalau kita lihat. Nah, untuk di bagian belakang dia juga adalah Heckman stop lamp. Untuk tampilan lampunya dia seperti ini ya, tampilan lampunya juga masih sama. Kalau yang tipe RS itu lebih smoke untuk lampunya, dan juga di sini ada emblem Honda Prospect Motor, dan di sini juga ada emblem LCGC-nya. Nah, di sini ada Brio Satya ya guys, oke. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya sensor parking untuk Brio e-CVT. Secara keseluruhan untuk perubahan all new Honda Brio ini itu hanya di beberapa, yaitu di interior dan eksterior itu untuk di bagian lampu, dan untuk di interiornya itu ada di bagian joknya ataupun kursinya ya yang lebih terlihat. Mungkin nanti Ena akan jelasin untuk di bagian dalamnya ataupun di bagian joknya, nanti Ena akan kasih videonya sedikit ataupun foto-fotonya ya untuk di bagian dalam all new Honda Brio. Nah, sekedar informasi aja buat kalian, all new Honda Brio ini dia mempunyai warna taffeta white, khusus yang e-CVT ada warna hitam dan ada warna merah, dan juga ada warna stellar diamond, itu warnanya kayak warna VRV kalau kalian tahu, tapi itu hanya RS only. Jadi khusus yang tipe RS itu dia ada warna stellar diamond, jadi nggak ada yang taffeta white lagi. Dan juga ada warna Phoenix Orange yang two-tone, itu khusus yang RS ya. Dan juga warna Meteorite Grey Metallic. Jadi kalau untuk mobil Honda sekarang itu nggak ada lagi yang warna yang namanya warna modern steel metallic kayak yang Brio yang tipe old modelnya nih. Jadi yang ada itu sekarang yang tipe yang baru adalah Meteorite Grey Metallic. Jadi sekarang warnanya itu lebih futuristik dan lebih apa ya istilahnya itu lebih fresh kalau untuk warna-warna all new Honda Brio. Apalagi all new Honda Brio ini disukai oleh kaum masyarakat, hampir semua orang suka all new Honda Brio. Gak hanya anak muda aja, tapi kita kaum yang udah menengah ke atas ya istilahnya itu juga suka all new Honda Brio. Karena selain irit, gesit dan juga tampilannya yang beda banget. Nah, kalau untuk mesin gimana? Untuk mesin itu masih sama ya dengan 1200 cc dan juga untuk 90 PS untuk horsepower-nya, dan itu merupakan tenaga paling besar di kelasnya dengan menggunakan 4 silinder. Nah, kalau untuk harga, harganya di 191.900-an ya kalau untuk harga. Nanti untuk harga Ena cantumin juga untuk harga mulai dari tipe S dan juga yang tipe RS. Nah, untuk spesifikasinya mungkin next Ena akan videoin lagi yang lebih lanjut ya, karena ini masih introducing ataupun masih perkenalan aja ke kalian. Mungkin barangkali kalian ada yang melakukan pemesanan mobil all new Honda Brio yang facelift, itu bisa dipesan dari sekarang. Kalian bisa langsung aja hubungin Ena di 0812-6230-2113. Kak, kalau untuk indennya berapa lama? Kalian tenang aja, kalau untuk inden ataupun unit ready kalian tenang aja, karena kita semua Honda itu sama ya, kalau untuk ketersediaan stoknya itu sama. Jadi siapa yang cepat dia pesan, pasti dia akan cepat langsung kekirim unitnya. Kalau untuk tipe CVT, dia nggak bakalan lama, nggak bakalan nunggu sampai 3 bulan atau 2 bulan, nggak lama ya. Ya pokoknya kalian bisa estimasiin waktu, yang penting nggak sampai 3 bulan atau 2 bulan kalau khusus yang CVT. Oke teman-teman, buat kalian yang ingin pemesan mobil Honda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Dan terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!